PL72 tahun 2017 tidak bisa berjalan dengan sempurna, maka perlu dilakukan revisi. Kemudian lanjut, di dalam revisi atau perubahan PM72 tahun 2017 ini, sebagaimana ketentuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, karena ada beberapa pasal yang perlu direvisi, jadi tidak direvisi semua, maka ada pasal Angka Romawi 1 dan pasal Angka Romawi 2. Adapun di pasal Angka Romawi 1, ini pada ketentuan pasal 1, lanjut diubah, ada beberapa perubahan, diantaranya di angka 6. Di angka 6, lanjut di angka 6, ini yang biru dulu Pak. Penyelenggaraan pelabuhan adalah otoritas pelabuhan kesabandaran dan otoritas pelabuhan kesabandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam. Nah, di sini tadinya Kanpel Batam dengan adanya perubahan struktur organisasi menjadi kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, ini dimasukkan. Tadinya kan KSOP khusus Batam ini tadinya kantor pelabuhan. Nah, ini perlu dimasukkan di dalam penyempurnaan atau perubahan PM72. Kemudian di angka 9 itu juga ada juga dari kaitannya dengan KSOP khusus Batam. Lanjut. Kemudian di angka 2, lanjut terus. Di angka 2 ini ketentuan pasal 9 itu diubah khususnya di butir atau angka 3, yaitu penundaan dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam JT dengan satuan JT per jam dengan rumusan JT kali tarif variabel plus tarif tetap kali jam, yang tadinya di PM72 itu bukan begitu rumusannya, makanya di sini ada perubahan di pasal 9 angka 3. Kemudian lanjut, ini tetap ada di pasal 18 huruf B, pasal 18 ini ditambahi serta untuk pelayanan jasa handling kontainer dan dangerous goods melibatkan INSA. Nah, ini permintaan dari INSA supaya terkait ini perlu dilibatkan. Nah, ini yang merubah PM72 menjadi 121. Kemudian di ayat 2 lanjut ya Pak.